Jangan masak ini kalau nggak mau nasi di rice cooker kalian boncos. Ayamnya empuk, bumbunya meresap sempurna. Lumuri ayam dengan garam dan perasan jeruk nipis, aduk rata. Ini kita sisihkan dulu. Bumbunya simple aja, iris-iris bawang merah. Cabai hijau besar sama bumbu lainnya dihalusin. Kasih sedikit minyak. Nah, biar cepet aku pakai blender Idealife. Karena mata pisaunya super tajam, menghaluskan bumbu cuma dalam hitungan detik. Siapin wajan, tumis bawang merah iris tadi. Tambahin bumbu aromatiknya supaya wangi dulu tuh minyaknya. Ayamnya emang nggak mau ku goreng dalam minyak banyak ya. Jadi setelah wangi, masukin aja langsung, masak sampai kecoklatan. Tahap ini emang agak lama, pastiin ayamnya itu benar-benar matang. Masukin bumbu halus tadi, aduk-aduk-aduk sampai bumbunya itu tanak dan meresap ke ayam. Bumbuin sama gula, garam, kaldu bubuk sesuai selera. By the way, aku pakai wajan anti lengket 32 cm dari Idealife nih. Desainnya mewah, enak banget ya dipakai buat masak-masak. Tambahin air sedikit, aku pakai air dari sisa blender tadi, nggak mau rugi ya kan. Tutup pancinya sekitar 5 menit supaya lebih resep. Masakan simple semua orang pasti bisa bikin karena segampang itu.